ini bagian kami untuk memberikan satu apa namanya tambahan ilmu di luar daripada sepak bola. Tentunya kita memberikan pendidikan akademiknya. Pendidikan akademiknya ini tentunya bisa bermanfaat untuk pemain-pemain yang kadangkala memang lupa setelah latihan seringkali dikejar latihan terlalu sering, akhirnya lupa akademiknya. Kami dari Yayasan Safin Bina Bangsa, terutama yang dari Universitas Safin Pati, bekerja sama dengan teman-teman API untuk apa? Untuk teman-teman pemain sepak bola ini ada wadahnya di sini. Wadah akademik yang tentunya bisa bermanfaat di kemudian hari. Dan kami sangat terima kasih bisa dipercaya di sini. Mari kita sama-sama tempat ini, universitas ini dijadikan. Selain kita ini di sini memang ada Safin Pati Sport School, kami di sini juga ada universitasnya. Dan universitas ini banyak prodi. Kita ada 16 prodi, Pak ya. Bisa dipilih apa aja sesuai dengan bakatnya ataupun keinginannya dari teman-teman dari anggota API nantinya. Itu yang saya sampaikan, semoga nantinya kita bekerja sama lebih baik lagi. Para pemain ini tidak hanya latihan sepak bola ataupun berpikir hanya sepak bola aja, tetapi sepak bola ada masanya. Dan setelah masa itu mari membawa bekal. Bekal itu adalah di universitas ini kita bisa membantu untuk menguatkan pendidikan akademiknya. Terima kasih. Ini untuk yang pertama kali ya, secara formal dengan asosiasi pos sepak bola profesional Indonesia. Dan beliau berdua ini, Bang Andri sama Bang Jube, ini sudah mahasiswa kelas 4. Mengapa ini perlu kita lakukan? Di era kurikulum merdeka, itu ada yang namanya rekognisi. Rekognisi itu adalah pengakuan kemampuan skill, life skill-nya itu bisa diakui dalam itu. Ya, karena itu nanti kami berharap bantuan dari Bang Andri sama Bang Jubri untuk kan punya banyak sertifikat ya. Wah, sertifikat itu scan saja semua, kirim ke sini. Dan itu akan kita akui sebagai mata kuliah keahlian. Karena sekarang ini memang dunia penuh dengan berbagai tantangan. Mas Menteri kita itu menyampaikan dunia ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu prodi. Tidak bisa diselesaikan satu bidang keilmuan. Harus bergandengan tangan, harus saling mendukung. Mudah-mudahan kerjasama dengan API ini menjadi awal yang bagus. Sehingga ke depan insan sepak bola juga berkompeten di bidang akademik. Begitu pula bidang akademik juga berangkulan dengan bidang profesional, terutama bidang sepak bola. Kami siap untuk diskusi, siap untuk berkolaborasi, dan siap untuk bergandengan tangan. Ini kerjasama antara TPI dengan Universitas Safin Pati, karena ini menjadi salah satu bekal untuk para pesepak bola nanti ketika mereka pasca menjadi pesepak bola. Karena ini sangat penting sekali bagaimana kita menyiapkan diri kita setelah sebagai pesepak bola. Karena seorang atlet yang sukses itu adalah bukan mereka yang bisa survive ketika mereka sedang ada di posisi aktif, tapi bagaimana mereka bisa survive ketika mereka nanti setelah pensiun sebagai atlet atau pesepak bola. Maka dari itu kita menyambut kerja sama baik ini untuk bekal hari di mana nanti kita setelah aktif sebagai pesepak bola. Dan di sini di Universitas Safin ini kita diberikan kemudahan. Kemudahan itu adalah saya sebagai mahasiswa Universitas Safin diberi kemudahan bagaimana belajar melalui online. Karena dengan kesibukan saya latihan, pertandingan dan segala macam, maka dari itu saya diberi kemudahan untuk ada e-learning di sana. Saya bisa belajar di digital ISO dan bisa tatap muka melalui itu sangat baik dan itu memudahkan kita sebagai pesepak bola atau sebagai atlet yang hari-harinya itu disibukkan dengan latihan pertandingan itu sangat penting untuk kita. Dari itu
itu. Terima kasih Pak untuk kerjasama ini. Semoga dari kerjasama ini akan banyak nanti pesepak bola profesional, bahkan pesepak bola pemula yang masuk di universitas samping ini. Dan kita mari kita berkembang sama-sama, mari kita besar sama-sama untuk Universitas Saprin Pati dan juga untuk HPPI. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.